أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أمين اللهم أمين Muslimin muslimat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini marilah sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah yang telah memberi ruang kepada kita untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah. Sama-sama kita mendengar sepatah dua daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita yakini bahawa orang-orang yang sentiasa mendampingi Al-Quran, orang-orang yang sentiasa mendampingi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan diberi kebaikan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Apa yang penting dalam hidup kita ini ialah kita mendapat petunjuk hidayah yang memberi kejayaan kepada kita hidup dunia dan akhirat kita insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kitab Mastikah Hadis kita dalam bab wajib menuntut ilmu, ya. Agama dan juga kelebihannya, itulah kita sambung kepada hadis yang ke-22. Ya, muka surat 84, ya, bagi yang ada kitab. Adi bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموه الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما رواه الدارمي ودار القطني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, pelajarilah ilmu-ilmu agama dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Pelajarilah perkara-perkara yang difardukan dalam Islam dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Kerana sebenarnya aku seorang yang akan mati, yakni seperti makhluk-makhluk yang lain, dan ilmu juga akan diambil, yakni kembali oleh Tuhan dan hilang lenyap. Dan akan lahirlah berbagai-bagai fitnah kekacauan, sehingga akan berselisih dua orang dalam satu perkara yang difardukan, yang mereka tak dapat seseorang, yang mereka tak dapat seseorang pun yang boleh menyelesaikan perkara yang diperselisihkan itu. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni cerita kepada kita beberapa perkara, ya. Yang pertama, Rasulullah cerita kepada kita supaya apa? Supaya ta'allamul ilm, iaitulah cari ilmu kemudian ajar. Ilmu yang berkaitkan dengan ilmu yang dikaitkan fardu dalam Islam, kemudian fajar belajar, ha? Belajar dan mengajar. Kemudian begitu juga dengan dituntut supaya belajar Al-Quran, cari ilmu berkait dengan Quran, kemudian ajar. Kemudian Rasulullah beritahu bahawa beliau baginda akan mati. Sama juga ilmu akan lenyap.
akan hilang, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehinggalah timbulnya fitnah yang berbagai-bagai, perselisihan yang berbagai-bagai yang amat dahsyat sebagaimana yang disebut dalam hadis kita baca tadi. Hadis yang ke-22 ini, hadis yang ke-22 ini mengandungi pertama perintah belajar dan mengajar, amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya, huraiannya. Perintah belajar dan mengajar, ilmu yang diperintahkan belajar dan mengajarnya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini ialah, pertama, segala ilmu pengetahuan yang berhubung dengan agama. Yang kedua, ilmu yang difardukan seseorang mempelajarinya untuk bawaan dirinya sendiri dan juga untuk orang lain bila dikehendaki. Yang ketiga, ilmu yang berhubung secara khusus dengan Al-Quran. Sebagai sebuah kitab suci, kalamullah yang wajib dijaga dan dipelihara dari sebarang pindaan dan pengubahan, baik pada sebutannya mahupun pada cara bacaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan secara khusus tentang wajibnya belajar dan mengajar ilmu yang tersebut untuk mengesahkan benarnya apa yang dijamin, apa yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-9 surah Al-Hijj yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Itulah ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi oleh Allah, juga sidang pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan huraian hadis yang ke-22 ini, pengarang cuba ketengahkan beberapa perkara. Yang pertama, bahawa ya, kita dituntut untuk belajar segala ilmu pengetahuan yang berhubung dengan agama. Apa saja ilmu yang berkait dengan agama, kita kena belajar dan kita kena tahu. Ya. Contoh dia apa tuan-tuan berkait dengan agama ni? Soal akidah. Ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan persoalan akidah, keimanan, tauhid. Apa itu akidah? Apa itu tauhid? Ya. Kemudian perkara-perkara yang dikatakan iman, Islam, perkara yang boleh menguatkan iman, perkara-perkara yang boleh melemahkan iman, perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, itu ilmu akidah yang dikaitkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang berkait dengan syariat, hukum hakam, bermula daripada bersucinya, kemudian ibadahnya, sembahyangnya, ya, zakatnya, hajinya, puasanya, dan termasuk juga dalam bab syariat, hukum hakam ni, berjual belinya, ya, berkait juga dengan soal hukum hakam, dengan soal-soal sewa, gadaian. Ini semua dikaitkan dengan hukum hakam yang sepatutnya kita tahu. Dan dalam Islam dituntut kepada kita, apabila kita nak terlibat dengan soal-soal yang dikaitkan dengan perniagaan atau bisnes, maka sepatutnya kita tahu ilmu-ilmu yang berkait dengan perniagaan dalam Islam. Mana yang boleh, mana yang tak boleh, akad macam mana, mana yang boleh akad, mana yang tak boleh akad, mana yang batal jual beli dan sebagainya. Itu sepatutnya. Kalau setengah-setengah amalan orang dahulu, ya, dia akan belajar dulu, barulah dia berniaga. Orang lain ni berniaga dulu, masalah baru tanya. Ha, itu jadi macam-macam tu. Tak kena halal, tak kena haram, tak kena rasuah, ikut dan sekali. Ha, deh, baik. Yang pertama, jadi yang pertama kena tahu tentang yang berkait dengan ilmu apa? Ilmu, iaitulah ilmu berkait dengan ilmu agama. Ha, ini berdasarkan hadis ini. Yang kedua ialah ilmu yang fardu kepada seseorang pelajarinya.
sama ada untuk bawa diri dia ataupun untuk orang lain. Ha, soal-soal fardu ain, dia nak semayang macam mana, dia nak baca Quran macam mana, mesti dia tahu nak baca Quran. Paling kurang dia belajar Fatihah. Sebab apa? Fatihah tu ialah rukun sembahyang. Nak semayang macam mana, apa syarat sah semayang, apa yang boleh batal semayang, fardu ain untuk diri dia. Kemudian bagaimana kalau libatkan soal-soal keluarga dia, anak-anak dia, maka dia kena belajar untuk diri dia dan bawa orang lain juga faham terima dia tuntut oleh agama. Kemudian yang ketiga, ilmu yang berhubung secara khusus dengan Al-Quran. Hadis ini sebut secara khusus, iaitulah ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas, kata Rasulullah. Belajarlah ilmu Al-Quran, belajarlah Al-Quran dan ajarkannya kepada orang, kepada manusia, kepada orang ramai. Yang lain disebut secara ilmu, ya. Tapi yang berkait dengan Quran disebut secara khusus, ya. Ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas. Maknanya satu penekanan yang nak menggambarkan kepada kita bahawa ilmu yang berkait dengan Al-Quran ini adalah ilmu yang penting dan besar yang mesti kita kuasai. Jadi Quran tadi yang disebut, ayat yang kita baca tadi bahawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipelihara sehinggalah daripada mula dia turun sehinggalah kepada hari kiamat tidak akan berubah, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu disebut oleh para ulama dalam bentuk tulisan seperti yang kita baca hari ini. Yang kedua ialah dalam bentuk hafazan. Ya. Maknanya dalam bentuk tulisan terjaga dan juga dalam bentuk hafazan oleh orang-orang yang disebut sebagai huffaz, orang yang hafal Quran. Ini terpelihara hingga hari kiamat. Ini janjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat kita baca tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan baginya kami yang akan menjaga. Jadi hadis ini perintah kepada kita supaya apa? Perintah belajar. Belajar yang berkait dengan ilmu-ilmu yang berkait dengan agama, belajar perkait-perkait yang soal fardu ain, dan belajar perkara-perkara yang berkait dengan Al-Quran. Amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Oleh sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyampaikan ilmu-ilmu agama, dan baginda juga seorang manusia yang akan mati, maka baginda menyuruh umatnya belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan yang disampaikannya. Kerana dengan kecuaian belajar dan mengajar, maka ilmu pengetahuan akan beransur-ansur hilang, sehinggakan perkara-perkara fardu yang seseorang mesti mengerjakannya pun akan berlaku padanya perselisihan dan tidak dapati orang yang boleh menyelesaikannya. Jadi Rasulullah bagi tahu juga amaran kepada kita yang disebut dalam hadis ini. Apa disebut di sini ialah wal ilmu sayuqbadu, ilmu ini akan diambil, maksudnya hilang. Rasulullah kata aku akan mati, ilmu juga akan mati. Dalam hadis lain disebut dengan cara mana dimatikan para alim ulama. Sebab tu Nabi ajar bagi tahu dalam hadis ini kepada kita supaya apa? Supaya kita belajar. Ya, supaya kita keluar ataupun mencari ilmu untuk belajar. Sambung hadis yang ke-23. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ughdu 'aliman aw muta'alliman أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البزار. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya,
jadikanlah dirimu orang alim, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama, ataupun orang yang mencintai, yakni tiga golongan yang tersebut. Dan janganlah engkau menjadi daripada golongan yang kelima, yang dengan sebabnya engkau akan binasa. Rasulullah beritahu sini ialah yang pertama, hendaklah kita jadi apa? Itulah orang yang alim, atau orang yang belajar, ya, ataupun orang yang mendengar, gidengar, gingaji, ataupun orang yang suka kepada orang alim, ataupun suka kepada orang yang belajar, ataupun suka kepada orang yang mendengar pengajaran agama. Dan Nabi kata, jangan kamu jadi orang yang kelima, fatahlik, kamu akan binasa. Maknanya apa dia orang kelima ni? Alim pun tak ada pada dia, ya, belajar tak ada pada dia, dengar pun tak ada pada dia, tak pergi dengar pun, ya, cinta kepada ni orang alim tak ada, cinta kepada orang berilmu tak ada, cinta kepada orang yang belajar agama tak ada, tak ada belaka. Maka orang macam ni Rasulullah kata fatahlik, akan binasa, kamu akan binasa. Hadis yang ke-23 ini menyeru supaya tiap-tiap seseorang menentukan sikap terhadap ilmu agama. Huraiannya, tiap-tiap seorang dikehendaki menuntut sikapnya terhadap ilmu pengetahuan agama dengan salah satu daripada empat cara, iaitulah menjadikan dirinya orang alim yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar syarahan-syarahan agama, ataupun orang yang mencintai dan menghargai salah satu daripada tiga golongan yang tersebut dengan menurut jejak langkahnya. Jadi Rasulullah beritahu kepada kita, naklah kita termasuk di kalangan tiga golongan ataupun empat golongan. Yang pertama apa dia? Orang yang alim, orang alim. Yang kedua, orang alim yang mengajar. Yang kedua ialah orang yang belajar, menuntut ilmu, atau orang yang didengar orang ngajar, ya, ataupun jadi orang yang keempat, suka kepada orang alim, suka kepada orang ngaji, suka kepada orang yang didengar, eh? Dan jangan jadi orang yang kelima, tak suka pada orang tadi. Dengan sikap yang demikian, seseorang itu terjamin untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan sama ada dalam perkara jasmaninya mahupun rohaninya, kerana ia sentiasa dalam jagaan ilmu pengetahuan yang memimpin ke jalan yang benar dan memberinya kesedaran untuk memilih yang baik dari yang buruk dan yang hak daripada yang batil. Jadi Rasulullah beritahu kepada kita bahawa bila orang tu ada ilmu, ya, golongan pertama atau golongan kedua atau golongan ketiga, golongan keempat, sama ada dia ni orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengar, orang yang cinta kepada kebaikan, dia akan baik ataupun dalam hidupnya mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan orang yang mendapat keselamatan ialah orang yang sentiasa dalam jagaan ilmu. Orang yang ada ilmu, hidup dia terjaga, dia bukan orang jahil. Hari ini disebut jahil murakab, makna jahil teruk, tak boleh tupang. Jahil tukir sebab kita, maknanya dalam hidup ni tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah. Sebab itu disebut di sini orang yang ada ilmu dalam jagaan ilmu pengetahuan yang boleh memimpin ke jalan yang benar. Orang yang ada ilmu, dia ada panduan ke jalan yang benar dan memberinya kesedaran. Orang yang ada ilmu beri kesedaran kepada dia untuk pilih mana baik, mana buruk, dan yang hak dari yang batil. Bila orang ada ilmu, dia tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana juru, mana tak juru.
mana hak dosa, mana hak pahala. Kalau dia ada ilmu, tapi kalau dia tak ada ilmu, ikut dah sekali. Ah, boleh kok kamu, padahal dia haram. Tak apa kok, padahal dia yang dilarang oleh syarak. Ha, jadi hidup dia terumbang ambing. Sebab tu dia sebut al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Kita berjalan dalam gelap, kalau tak ada cahaya, langgar ikut dah, lubang jatuh, sepak tu, sepak ni, langgar tu, langgar ni, ikut dah sekali. Sebab apa? Tak ada cahaya, tidak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu, ilmu itulah cahaya. Nampak mana lubang, apa ni, mana batu, mana kayu, mana pagar, mana jalan, mana lokang, tahu belaka. Maknanya sebagai panduan. Sebab itulah pengarang kata, orang yang ada ilmu terjaga kehidupannya. Ya, boleh beza mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Adapun golongan yang kelima, apa dia golongan kelima ni? Saya sebut tadi, alim tidak ada pada dia. Tak, belajar tak ada pada dia. Gidengar lagi tak pada dia. Suka orang alim pun tak ada perasaan. Suka pada orang ngaji pun tak ada. Suka pada orang dengar ilmu pun tak ada. Ha, ini orang kelima. Maka kata Rasulullah, ha, orang ni akan binasa. Fatahlik, ha, kamu akan binasa. Iaitu yang tidak ternampak, yang tidak termasuk dalam salah satu daripada empat golongan yang tersebut. Maka mereka adalah golongan yang binasa, kerana mereka tidak ada pimpinan yang dengannya mereka dapat membezakan antara yang benar dengan yang salah. Ha. Jadi orang yang tak ada ilmu, orang yang tak pergi ngaji, orang yang tak pergi dengar, ya, orang yang tak suka kepada semua, ketiga-tiga golongan ni adalah orang yang binasa. Ya, dia merupakan golongan yang binasa, golongan yang sesat. Sebab apa? Sebab dia tidak dipandukan oleh ilmu, hidup dengan penuh kejahilan. Dan inilah masalah masyarakat kita hari ini. Hak lain cukup lekat, kenderaan comel, rumah tangga comel, keluarga bagus, bak ilmu tak ada. Ilmu nak pilih isteri tak ada, ilmu nak pilih suami tak ada, ilmu nak jaga anak-anak tak ada, ilmu nak bimbing isteri, ilmu nak jaga keluarga tak ada, ilmu sembahyang bang tak ada, ilmu nak cari halal, nak beza haram tak ada. Jadi hidup dia ikut dang, penuh dengan kegelapan, meraba-raba ikut dah sekali. Akidah tak tahu benda, semayang bang tak tahu benda. Dan dalam hidup dia ilmu agama tak penting, yang penting bangun tidur boleh cari piti, boleh makan. Ha, ni masalah lah ni. Bangun tidur nak makan dia gini. Fikir perut dulu. Ha, ini jadi masalah apabila kita tak ada ilmu yang memberi suluhan dalam hidup kita, khususnya ilmu agama, maka hidup kita akan terumbang ambing. Akhlak tak tahu mana baik, mana buruk, tak boleh beza yang halal, yang haram, ikut dan sekali, jahil. Bila jahil ni, maka terjebaklah dengan perkara-perkara yang membinasakan diri, keluarga, masyarakat, dan kadang-kadang dengan sebab kejahilan itu mengancam keselamatan negara. Ini masalah. Sebab apa? Jahil. Tak boleh beza mana baik. Oh, kita sebut boleh berlaku kesilapan. Oh, saya ingat boleh. Ah, ini masalah. Jadi sebab itu Imam Mawardi, Imam Al-Mawardi, dia kata apa? Bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari dan lebih baik saja ditinggalkan, sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan dan jauh daripada mendapat hidayah petunjuk, serta ia termasuk dalam golongan yang kelima, iaitulah yang membinasakan, yang Nabi sebut fatahlik, kamu akan binasa. Imam Al-Mawardi dia kata apa? Orang yang rasa ilmu agama tak penting, macam hari ni lah,
Tak penting agama ni. Yang penting ekonomi, yang penting cari duit, yang penting dapat jawatan, yang penting boleh hidup mewah. Agama ni Allah, barang akhirat ni. Boleh semayang sudahlah. Ha, gitu je. Semayang pun kalau dah, kalau ada pun ajah qada, senang je. Agama ni kan senang. Oh, dia syarah kita pula. Jadi Imam Al-Mawardi dia kata apa? Orang yang menganggap ilmu syarak ni tak penting, tak ada faedah dipelajari, dan lebih baik ditinggalkan sahaja, kata beliau, sebenarnya dia kata orang ni tenggelam dalam kesesatan. Yang pertama, hanyut, tenggelam. Yang kedua, dia kata jauh daripada mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dok ngaji agama, walaupun dia kaya raya, walaupun dia kehebatan dalam hidup dia, tapi tak ada asas agama, tak boleh beza mana halal mana haram, tak tahu akidah, tak tahu syarak, tak tahu iman, tak tahu hukum hakam ikut dan sekali, maka orang ni sebenarnya, kata Imam Al-Mawardi, dia kata orang ni berada dalam kesesatan hakikatnya, ya, dan jauh daripada mendapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, tu berlaku macam-macam tu pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara dan sebagainya. Dia memberi banyak ancaman dan tidak ada keberkatan dalam hidup. Piti banyak, jawatan besar, tapi meraba-raba mencari kebenaran. Ha, itu jadi masalah bila dah kadang-kadang dah berumur, dah pencen, baru ingat, dah kata banyak dah, baru ingat nak cari agama. Carilah agama ikut dah sekali, tak ada ilmu, tak ada panduan, ikut petak orang kata. Oh, tengok juru ikut, rupanya ajaran sesat. Oh, ni bagus nampak pasangan ni, ha? Ikut, rupanya ajaran sesat. Ya, tok guru, tok guru ajaran sesat, ni ambil peluang je di atas orang kaya yang serah diri. Ha, ini bahaya. Sebab itulah kalau kita tidak ada asas agama, dia akan bawa kita kepada kesesatan dan penyelewengan. Sebab tu pastikan ilmu yang belajar itu ilmu yang benar-benar, yang dikaitkan dengan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak kongsi sikit apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, dalam ada adab kita dalam mencari ilmu. Ha, sebab kita baca hadis malam ni, ada dua hadis yang disebut yang berkaitan dengan ilmu. Ha, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, dia kata yang pertama dalam adab, antara adab dia boleh letak 10 adab dalam cari ilmu. Dia kata yang pertama, dia kata jauhi perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak. Orang nak cari ilmu ni, dia kena jauh daripada perangai-perangai buruk. Sebab apa? Sebab dia kata perangai buruk ni dia akan bercanggah dan berlawan dengan perangai-perangai baik, dan perangai baik inilah akan menjadi ilmu tu mudah nak ingat. Kalau perangai jahat, akhlak buruk, ilmu tu payah nak lekat, payah nak ingat kepada orang yang perangai demikian. Sama juga bila perangai buruk, hatinya kotor, penuh dengan maksiat, maka hati yang penuh dengan maksiat, ilmu tak boleh lekat. Ha, itu yang pertama. Yang kedua ialah, dia kata para pelajar yang menuntut ilmu, ya, tidak terlalu terikat dengan hal-hal keduniaan yang cenderung melalaikan fikirannya daripada menumpu perhatian yang berkait soal apa yang dia belajar. Jadi orang yang ngaji agama ni jangan melampau-lampau memikirkan soal dunia. Sebab apa, kata Imam Ghazali, takut dia lalai daripada ilmu yang dia belajar. Ya. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, orang yang belajar dia kata tak boleh bersikap angkuh, al-kibr, takabur, terhadap golongan yang lebih tahu ataupun orang yang ngajar dia, guru dia, orang alim yang dia nada. Jangan sombong. Jangan sombong. Sebab apa? Sebab
ilmu itu melalui lisan ataupun gurunya, maka sepatutnya dia berterima kasih kepada orang yang bimbing dia, kepada orang yang mendidiknya. Samalah seperti mana dia kata orang sakit yang berterima kasih kepada doktor yang membantu dia, yang menasihat dia untuk patuh arahan, untuk buat benda-benda yang berkaitan soal kesihatan dia. Sama dia kata, seorang pesakit sepatutnya sama nak berterima kasih kepada doktor, apabila samalah seperti mana seorang yang belajar sepatutnya berterima kasih kepada guru yang mendidik, dan tidak sepatutnya dia sombong dengan ilmu. Walaupun dia dah tahu setengah-setengah benda, tapi dia berterima kasih sebab benda tu disebut, benda tu diulang dan sebagai panduan dalam kehidupan dia. Bukan nak test tok guru, nak tengok kelayakan dia boleh jawab ke dok. Itu kata dia menunjukkan satu kebodohan yang tidak sepatutnya. Jadi sepatutnya kata berhutang budilah, terhutang budi. Sebab itulah orang yang beri ilmu kelebihannya sangat besar. Antaranya diberi pahala jariah. Walaupun dia mati, tapi bila ilmu tadi diamalkan oleh para pelajarnya, maka dia dikepahala yang berpanjangan. Dengan sebab dia orang belajar, dengan sebab dia orang cari ilmu, dengan sebab dia orang berilmu, dengan sebab dia orang dapat hidup dengan aman damai dunia dan akhirat, maka kelebihannya sangat besar. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat kata Imam Ghazali, ya, dalam mencari ilmu ni, dia kata inilah orang itu bersifat tekun, kena sungguh, kena ada jiddiyah dalam cari ilmu, terutamanya pada peringkat awal, dan elak daripada benda-benda yang berselisih faham, perbezaan pendapat. Orang yang nak belajar peringkat awal, cuba elak benda-benda yang berselisih di kalangan fuqaha, di kalangan para ulama, sebab dia akan jadi pening kepala. Dan belajar dalam keadaan penuh bersungguh. Sebab apa? Sebab ilmu ini akan beri kebaikan dunia dan akhirat. Tapi tak ada masalah kalau orang tu nak belajar benda-benda yang khilaf, benda yang faham, apabila dia dah mantap ilmunya, dah kuat ilmunya. Tapi kalau baru peringkat asas, nak ngena bincang dah soal-soal akhilah, baru nak belajar bincang dah soal-soal akhilah, dia kadang-kadang dia jadi celaru. Peringkat awal tidak digalakkan. Jadi sebab itulah kalau kita pergi mana-mana pusat-pusat pengajian tinggi yang dia ada di cara-caranya, ada metodologinya, ada manhajnya, dia tak ajar benda-benda khilaf dulu, tapi dia ajar benda-benda yang asas, yang mana benda tu kalau kita tapi pegang betul-betul, baru boleh bawa satu-satu-satu pandangan-pandangan yang mana lepas tu boleh dibincang dan boleh diamalkan. Okey, itu yang keempat. Kemudian sekali lagi iman yang keenam, kata Imam Ghazali, tidak sepatutnya kita nak semua ilmu, nak sombak belaka. Dah, ikut aulawiyat, prioritinya. Misalnya kita belajar dulu mendalami asas-asas agama dalam bab tauhid, ataupun sebelum tu belajar dulu yang berkait dengan soal bahasa Arab, nahunya sebagai alat, sebagai asas, barulah kita belajar benda-benda berkait dengan tauhid, akidah, kemudian fiqh. Itu maknanya tak semestinya semua benda kita belajar, tapi satu persatu ada dia punya, dia panggil tingkatan-tingkatan dia. Supaya apa? Supaya tidak berlaku campur aduk yang menyebabkan kadang-kadang sukar untuk kita fahami. Bila terlalu banyak cabang-cabang ilmu sedangkan kita asal pun tidak kuasai lagi, jadi masalah. Masa orang belajar Quran lah, baru belajar nak sebut, baru belajar nak ngena, cerita dah bab-bab khilaf dalam dalam hukum hakam. Tak boleh lah, jadi pening kepala gitu je. Bagi boleh baca Quran dulu, kena hukum-hukum asah yang hukum lima dulu, mana hak dengung, mana tak, baru lepas tu nak belajar ilmu qiraat ke, ilmu-ilmu lain ke. Contoh, sebab contoh ni kalau Quran. Jadi kalau Quran peringkat awal kita ajar dah cerita bacaan-bacaan lain, imam tu imam ni baca pening gitu je. Ngena tak lagi. Itu contoh kalau Quran. Sama juga dalam fiqh, sama juga dalam soal-soal akidah, ilmu kalam dan sebagainya. Kemudian sebenarnya lagi ialah, kata Imam Ghazali, ialah bila seorang tu belajar, dia kena tahu ilmu ni tujuan dia apa.
Bukan lagi ngaji, tak tahu benda. Ilmu macam tauhid. Dia baca kitab ni tujuannya apa? Ilmu tauhid. Tak, ilmu tauhid tujuannya apa? Untuk jaga iman, jaga takwa, hubungan dengan Allah, supaya tidak berlaku syirik, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang merosakkan akidah. Kena mana syirik, mana yang boleh batalkan iman, mana yang boleh menjuruskan kepada keteguhan iman. Apa dia syubhat-syubhat yang berkait dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini contoh yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu tauhid ataupun dikaitkan dengan ilmu akidah. Kerana kalau kita belajar ilmu fiqh, kita tahu bab ni nak cerita bab apa? Bab semayang ke, bab puasa ke, bab at-taharah ke, bab suci ke? Kita tahu apa tujuan, apa matlamat. Bila kita habis bab ni, apa benda kita dapat? Habis bab ni, benda kita dapat. Kalau kita ngaji cara ni, maka kita belajar, kita tahu nak belajar benda. Nak pergi ke mana kitab ni? Nak bawa mana pengajian kita ni? Imam Zali kata sepatutnya ada seumpama itu. Barulah dia kata disiplin ilmu tu comel. Ha, kita ngaji. Bukan ada benda. Orang pergi ngaji, kita ngaji. Orang buat, kita buat. Dan tidak ada benda. Jadi sebab itulah dalam hidup ni kita ada prioriti. Kita ada aulawiyat. Kita nak baca bab mana. Kadang-kadang kita cari ilmu yang kita lemah dulu, bab ni kita okey dah, cari ilmu yang kita tak faham dulu, mana masalah-masalah. Misalnya kalau orang yang baru nak, anak-anak remaja yang baru nak berkahwin keluarga, maka tumpuan dia ialah bagaimana untuk mendidik anak-anak. Dia kena belajar kalau didik anak-anak macam mana, daripada kandungan anak, keadaan lahir anak, masa babynya, masa remajanya, masa belianya. Apa yang patut kena beritahu anak didik, macam mana peringkat awal, kalau ada syubhat, ada rintangan, ada halangan. Ini contoh kalau remaja. Kalau orang tua macam mana juga, bab semayangnya. Jadi semua benda ni bergantung sama ada ilmu fardu ain, fardu kifayah. Semua dia lihat apa tujuan, apa matlamatnya, bukan ikut dan sekali. Ya, ada ilmu-ilmu yang kadang-kadang ikut dan dok belajar bab khilah, dok belajar bab huruf saja sampai 3-4 tahun. Semayang bang tak betul lagi. Kita belajar contohnya kita belajar Quran. Senang saya buat contoh Quran. Belajar makharijul huruf, belajar sifat huruf sampai bertahun-tahun lebu kita tajwid. Tapi semayang tak betul. Salah tu. Tak salah kita belajar Quran, makharij dan itu dituntut. Belajar sifat 20, belajar Quran, belajar fiqh. Tapi dalam masa yang sama hak nak guna hari-hari ini kena belajar juga. Belajar kita tauhid sampai lebu. Mayang tak betul. Syariah tak betul. Belajar ilmu kalam, falsafah ilmu kalam, asma atau zat sifat, mana yang salbi, mana yang sifat-sifat dan zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala, belajar lumat. Tapi bab-bab fardu ain tak betul. Itu cara dia tak kena. Jadi kita kena balance. Akidah kena ada, ya. Fik kena ada, semayang bang kita kena sempurna. Jadi kita kena tengok dalam semua benda ini sebagai sepadu dalam agama ni. Kadang-kadang orang belajar tasawuf, belajar tasawuf, Allah, masya Allah, maqamat baguslah, insyaAllah dituntut dalam agama. Tapi syariah tak jaga. Tudung anak bini tak pakai, tak boleh beza mana boleh, mana tak boleh. Syarak bolong sekali, halal haram tak boleh beza, mana riba, mana tak riba, mana interest. Tapi masya Allah tasawuf bagus. Ini tak sepatutnya berlaku. Semayang bang ikut dah sekali, tapi zikir 560 ribu sehari. Jadi tak balance. Kita Islam ajar kita siapa contoh terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang terbaik. Baik, itu contohlah saya buat, contoh. Jadi kita kena belajar fardu ain. Sebab tu sebut tadi dalam hadis tadi disyarahkan oleh pengarang bahawa ilmu ni kena ada. Ilmu hak nak airat-airat kita, nak bawa diri kita kena ada. Semayang bang kita, fardu ain kita, lepas tu anak-anak kita, keluarga kita, kita kena tahu nak ajak orang lain pula. Quran wajib belajar sebab kita akan baca Quran. Kalau ada guru yang boleh mengajar Quran, kita tak pergi ngaji, dalam keadaan kita salah baca Quran, maka berdosa kita. Paling kurang kata para ulama, betul tehoh dia. Kalau dia tak pergi ngaji, ada tok guru, maka hukumnya berdosa. Sama juga ilmu-ilmu yang lain. Itu contoh ya. Baik. Kemudian seterusnya lagi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, dia naklah ada sifat ikhlas kepada Allah.
dalam belajar ni kena ikhlas. Jangan nak tu, nak orang sanjung supaya orang gelar kita ulama, supaya orang nampak kita hebat. Tak boleh. Kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikan kita ni khadam ataupun orang yang berkhidmat kepada ilmu. Orang yang berkhidmat kepada ilmu. Jadi mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang sentiasa bersih hati nuraninya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari ilmu, dan galakkan diri kita, motivasikan diri kita untuk cari ilmu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu hadis, orang yang mencari satu jalan untuk cari ilmu, Allah Taala akan mudahkan jalan dia untuk mendapat jalan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Disebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Dia kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang cari satu jalan, cari satu ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke dalam ataupun jalan ke syurga. Ya, wa innal malaikata, dan malaikat juga dia kata, la tada'u ajnihatiha ridan li talibil ilm, dan para malaikat akan hamparkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. Itu kelebihannya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada saya, kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, dan insyaAllah kita sentiasa berazam bersungguh dalam mencari ilmu. InsyaAllah kita akan mendapat cahaya nur hidayah dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Wallahu'alam, aku liku lihada wa astaghfirullahal azimah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam.